saat itu? Pak De sedang melakukan apa? Ya, masih kecil sudah mempunyai apa namanya mempunyai gelar, bukan gelar, mempunyai suatu visi, suatu apa, public relation ya. Sudah apa, humas. Sudah biasa saya. Usia berapa waktu itu, Pak? 8 tahun, 8 sampai 9 tahun. Berkenalan di pelabuhan, mereka tanya di rumah ini, saya antar. Lalu sekali saya lihat di rumahnya, Pak, terbilang ini anak yang bantu kita. Saya beritahukan di mana rumahnya. Iwa Kusuma Sumantri di depan pelabuhan, antar mereka ke sana. Lalu saya tanya siapa saya cerita. Rupanya mereka kepengen berenang-berenang, jalan-jalan. Masuk hutan, lihat burung-burung, begitu lah. Cocok ya. Saya aja sama teman-teman sekolah ngantar mereka. Lama-lamanya jadi ini, jadi apa? Disuruh ngepos suratnya Bung Hatta, Bung Sarir ngepos. Lama-lama weekendnya kadang-kadang tidur di sana. Lama-lama malah sehari-hari berinteraksi dengan mereka sana, ya. Lama-lama ya ibu saya ditanya itu nggak apa-apa. Ya, ibu saya bilang biar di situ ya. Dia juga di rumahnya nakal. Karena eyang saya juga kan dari Jawa, jadi dekat, jadi dekat dengan keluarga, apalagi cerongan Sarir, jadi saya anak-anak Sarir. Ya udahlah, dididik, sekolah dikasih bahasa asing, waktu saya bisa berbahasa 4-5 negara, termasuk Indonesia 5 negara, Prancis, Inggris, Jerman, ya, Belanda. Ya dibawa ke Jawa, dibawa ke Jawa. Ikut pergerakan, ikut dibawa ke Pulau Jawa usia berapa? 14-15. Habis sekolah, habis sekolah itu ikut mengetahui, ikut nguping mereka yang berjuang lawan Jepang. Waktu Pak Des berusia 8 tahun itu ketemu sama Bung Hatta itu sebagai anak kecil, sebagai bocah saat itu ya. Iya. Bayangan Pak Des gimana? Pak Des melihat, mendengar berita di Jawa tentang kemerdekaan, tentang belum ada merdeka. Baca, kita tahu bahwa mereka nasionalis yang mau supaya merdeka, kita tahu. Karena semua mereka di dunia kan dari kedekatan yang mereka punya Quran-Quran itu. Satu yang mengambil di pos Quran-Qurannya, bagi-bagi Quran. Pertama mereka datang, Pak Des kenal mereka, tahu siapa mereka itu, rombongan dari mana gitu. Nah, cuma tahu mereka dari Digul, karena pucat-pucat. Kurang gizi. Lama-lama kenal, lihat-lihat foto albumnya, ya biasa. Mereka juga rapat dengan keluarga, diundang ke keluarga, gitu. Ada yang hari lahir itu diundang, macam piknik-piknik, ikut keluarga, macam-macam, jadi lama-lama jadi anak angkat, terbuka dari kita, beberapa dari kita dibawa ke Jawa. Di bawah saya berkembang lebih perasaan anti Belanda, anti Jepang udah anti mulai. Anti penjajah udah mulai itu. Lihat bahwa itu tidak benar di dunia begini. Kalau masih ada yang dijajah apa segala macam. Nah, koran-koran mereka banyak, buku-buku banyak saya. Nah, itu belajar-baca, itu yang baca yang paling penting. Baca, baca, baca dan sekali baca.